هدانا الله ما يهدي له فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa huwa sakul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah. Ya saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah tidak henti-hentinya kita banyak bersyukur kehadirat Allah. Atas isinya lah kita masih tetap diberi kesehatan, kekuatan, serta umur sampai pada hari ini. Kita hadir bersama-sama melaksanakan pertemuan sholat Jumat di siang hari ini. Oleh karena itu kami mengajak marilah kita senantiasa memperbanyak salam selawat kita pada junjungan besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya, dan semoga kita termasuk pengikut yang diselawati setiap orang yang berselawat. InsyaAllah, amin. Hadirin yang kami muliakan, kita baru saja selesai melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, meskipun hari ini sudah Jumat kedua. Artinya kita masih dalam kondisi fitrah. Dalam pengertian, salah satu pengertian fitrah, artinya suci, bersih dari berbagai dosa-dosa yang mungkin sebelumnya kita bisa lakukan, karena bulan Ramadan ini bukan pembersih dosa. Dan pahala yang berlipat ganda yang Allah siapkan untuk kita bulan Ramadan tidak ada tandingannya. As-sawmuli, ya, kata Rasulullah dalam hadis qudsi. Allah sendiri tidak mengukur takaran pahala puasa itu. Apalagi diikuti lagi dengan sittan min syawal sebagai salah satu sunnah oleh sebagian ulama kita, yang tentu saja pahalanya besar. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini kami mengingatkan marilah kita selalu menjaga, memelihara kesucian kita dan pahala yang besar itu. Jangan sampai dalam perjalanan selanjutnya berikutnya ini kita nanti ini hilang atau terhapus, ternodai. Saya ingatkan ada satu hadis Rasulullah mengatakan begini, bahwa la yadkhulul jannata, tidak masuk syurga orang-orang yang menyakiti tetangganya. Jadi meskipun begitu pahala kita besar, lalu kemudian orang lain tersakiti, apalagi tetangga kita. La yu'minu ahadukum, tidak beriman kita. Mangkana fi qalbihi dzarratan min kibarin, terutama kepada tetangganya. Kesombongan, keangkuhan terhadap orang lain. Artinya apa? Tidak cukup memang kita harus menjaga pahala yang besar itu, hanya hablum minallah, hubungan dengan Allah. Tapi harus dengan hablum minannas. Ada seorang wanita yang disebutkan oleh Rasulullah, inna kulanatan tasumun nahara wa taqumul laila walakin tuziji ranaha bilisaniha. Seorang yang puasanya hebat, bukan saja puasa Ramadan, bukan saja puasa Syawal, tetapi Senin Kamis ibadah sholatnya setiap malam. Tapi kata Rasulullah, ia binar, dia penghuni neraka. Kenapa? Karena tetangganya tersakiti selalu karena dia. Lidahnya tidak dijaga, menyakiti tetangganya. Jangankan lidah, apalagi kalau sudah perbuatan. Jangankan lidah, hati saja. Kalau hati kita selalu iri terhadap tetangga, orang lain, sudah pasti menurut sebuah hadis,
menghabiskan seluruh amal ibadah kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar khatab. Yang namanya iri dengki itu menghabisi seluruh kebaikan. Seperti kalau kayu bakar itu dibakar oleh api, begitu cepatnya itu pahala habis, kebaikan kita habis kalau iri. Terhadap satu orang saja, apalagi kalau semua orang, semua manusia kita iri, kita dengki, kita selalu menyakiti. Tentu saja mungkin kita berkata, tidak mungkin saya sakiti semua manusia. Tapi kalau kita sakiti orang yang dipandang mewakili seluruh masyarakat yang sudah kita sepakati bersama, yang disebut dengan ulil amri. Karena yang disebut ulil amri adalah orang yang disepakati untuk mengurus kita, untuk mengurus masyarakat. Artinya suara ulil amri itu adalah seluruh masyarakat, suara seluruh masyarakat, yang mana kita sudah sepakat dalam hidup bersama, dalam kehidupan bernegara, berbangsa ini, dengan prosedur memilih secara demokrasi. Artinya bahwa pemimpin yang dipilih itu adalah jilullahu fil ardi. Demikian yang dipraktekkan pada zaman-zaman yang disebut dengan khilafah. Sultan atau yang dipilih itu adalah bayang-bayang Tuhan di bumi. Apalagi sekarang secara demokratis, kerajaan saja dulu menyebut seperti itu. Meskipun raja-raja itu bukan dipilih oleh masyarakat, ditunjuk oleh bapaknya, dipuji oleh orang-orang kelompok tertentu. Tapi kita di Indonesia betul-betul dipilih oleh masyarakat, jilullahu fil ardi. Oleh karena itulah maka kita diminta agar supaya taat kita kepada ulil amri tidak boleh tidak sempurna ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya kalau tidak taat kepada ulil amri. Atiullah watil amri watil. Atiullah watil rasul ulil amri minkum. Apalagi dengan sistem yang kita pakai seperti sekarang ini. Orang saja dulu tidak memakai sistem di mana ulil amri itu disepakati oleh masyarakatnya. Apalagi kita ini sudah disepakati dan berdirinya negara kita juga atas kesepakatan bersama dari founder pada kita untuk menetapkan bahwa negara itulah yang kita sepakati. Ulil amri kita harus. Artinya apa? Menyakiti, tidak mentaati ulil amri kita artinya juga tidak mentaati seluruh masyarakat, menyakiti masyarakat keseluruhannya kalau kita tidak melaksanakan apa yang memang sudah menjadi aturan-aturan ketentuan yang sudah disepakati oleh ulil amri kita untuk kita laksanakan. Itu juga namanya tu'zi, menyakiti masyarakat atau orang lain. Oleh karena itulah maka kita dianjurkan, diminta dalam kesempatan ini kami ingatkan bahwa marilah kita menjaga ukhuwah kita, kebersaudaraan kita dengan siapapun dalam kehidupan kita ini. Ada tiga bentuk kepersaudaraan yang kita harus bangun. Yang pertama, persaudaraan kita sebagai manusia, siapapun yang hidup sebagai manusia di negeri kita ini atau di daerah kita ini, hendaknya kita harus menghargai, saling menghargai, karena manusia satu, diciptakan oleh Allah, semuanya memiliki ruh yang sama dengan kita. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Semuanya dari debu, dari tanah. Tidak ada kemuliaan satu pun orang daripada yang lainnya, karena kita ini adalah manusia, sesama manusia. Oleh karena itulah maka kita harus jaga agar supaya la tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru kunu ibadallahi ikhwana. Kita sebagai manusia bersaudara, kita sebagai bangsa bersaudara karena satu bangsa yang sudah kita sepakati bersama, dan apalagi tentu saja kita sebagai umat beragama yang tentu saja berkeyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja kita harus jaga la tabaghadu, jangan kita saling membenci hanya karena perbedaan-perbedaan pendapat lalu kita saling membenci. Terlalu gampang menyakiti orang lain karena pendapatnya. Wala tahasadu, jangan kita saling iri.
Wala tadabaru, apalagi saling bermusuhan, saling konflik satu dengan yang lain. Kunu ibadah, jadilah kita semuanya bersaudara. Saudara sebagai manusia, saudara sebagai warga masyarakat, warga bangsa, sebab saudara sebagai umat yang memiliki keyakinan dan iman terhadap adanya Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Nah, oleh karena itulah mari kita selalu menjaga agar supaya dalam kehidupan kita hablum minallah harus baik. Tentu saja tidak lengkap kalau tidak hablum minannas. Oleh karena itu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan duribat alaihim dillah aina masukifu illa bihablum minallah wa hablum minannas. Hubungan horizontal vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Siapa yang menyakiti satu manusia sama menyakiti seluruh manusia. Siapa yang membunuh satu orang tanpa alasan yang benar sama membunuh semua manusia. Gitu yang disebutkan oleh Allah, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi ka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa yang membuat kerusakan, merusak seseorang, sama merusak semua manusia. Begitu pentingnya untuk kita menjaga uhuwah kemanusiaan kita. Tetapi sebaliknya, tentu saja siapa yang menolong, membantu, menghidupkan satu orang, faman ahyaka annama ahyannasa jami'an, sama dengan membantu dan menolong orang. Itulah sebabnya, maka dalam konteks dan kondisi kita sekarang, di mana pandemi corona yang sungguh sangat membahayakan manusia, tidak sedikit manusia sekarang ini yang sudah korban karena pandemi. Kita di Indonesia sudah lebih 46.000. Dengan penduduk kita yang sekitar 270 juta. Saudi Arabia yang penduduknya 37 juta, sudah korban sampai 7.000 orang. Begitu bahayanya, ganasnya. Oleh karena itulah, meskipun itu persoalan-persoalan yang harus dalam beribadah diatur dengan sedemikian rupa, tapi dalam konteks membahayakan diri kita apalagi orang lain, supaya jangan orang lain kena kesulitan karena kita. Oleh karena itu dianjurkan dan diminta kepada kita untuk taat kepada apa yang sedang pengen ahlinya melalui pemerintah. Karena idza ushidal amru ila ghairi ahli fantasah, kalau kita tidak mengikuti ahlinya, tunggulah kehancurannya. Di India sekarang ini dalam beberapa hari yang lalu sampai menembus 3.000 orang meninggal satu hari. Saya kita tidak inginkan seperti itu terjadi di negeri kita ini. Nah, oleh karena itulah maka dalam konteks seperti inilah maka pemerintah Arab Saudi sampai sekarang masih menutup. Belum ada pengumuman bahwa umrah sudah bisa dilakukan atau haji sudah bisa. Meskipun itu kewajiban, tetapi karena kondisi bisa membahayakan, la tulku bi aydikum ila tahluka, jangan membinasakan diri kita. Jangan sampai kita binasa sehingga dalam ibadah ada namanya rukhsah, ada namanya darurat. Maka seperti inilah yang kita lakukan, yang dibenarkan, difatwakan oleh ulama kita yang pahalanya tidak ada bedanya salat dengan berdempet-dempet, salat dengan berjauh-jauhan, karena sesuatu yang harus kita hindari. Jangan kita lalu kemudian memindahkan sesuatu yang bisa membahayakan kepada orang lain. Maka supaya penyakit yang kita miliki siapa tahu ada, maka kita pakai masker supaya orang lain tidak tersakiti karena kita. Inilah pentingnya untuk kita pakai masker dengan niat orang lain tidak tersakiti karena kita, karena saya. Makanya saya tetap patuh untuk melaksanakan apa yang dianjurkan oleh ahli. Fas'alu ahli zikri kutulah ta'lamun, tanya ahlinya kalau ada sesuatu yang kita tidak paham. Hadir yang kami muliakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Pada intinya maka kita selalu menjaga hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dengan melaksanakan ibadah, ibadah yang menjadi ketentuan. Dan jangan kita lupa bahwa hablum minannas sama pentingnya. Tidak kita bisa selamat tanpa hablum minallah dan hablum minannas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa ma liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha min sima'il laqul khabar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar. Walam anallaha amarakum badaa fi masuq wa la ta'ala mukhbiran wa amira wa la nazal qawlan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa sayyidina muhammad kama sallaita wa sallam tawassal barak ta'ala sayyidina ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma ala arbatil khulafa sadatina khunafa abi bakrin wa umar wa usman wa ali wa ambaktu sahabati wal qurabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in bisani rabbin. Allahumma ansurna waj'al baladana hazi indonesia baldatan tayyibatan aminatan mutmainatan wa rabbun ghafur. Allahumma ja'alha baldatan tayyibatan aminatan mutmainatan wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'anna al waba, Allahumma dafa'anna al waba, Allahumma irfa'anna al-waba wal-wal-bala wal-fasya wal-munkar wa su'al fitani ma zuhara minha wa ma batan an baladina hadhihi Indonesia wa jami'a buddan ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana gfilana, Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana gfilana waliwalidina, Rabbana gfilana waliwalidina, Rabbana gfilana waliwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al-jannata mabrur ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal bagh.